Oke, welcome balik lagi di sini bersama gue Ray di channel RNRSP, dan di sebelah gue ada Ray juga. Nah, ya, dan pada video kali ini gue hanya ingin sharing tips dan trik bagaimana caranya membuat foto yang bagus dan kece. Oke. Dan sebelumnya gue mau nanya nih. Sebelumnya nih, lo tau gak sih cara buat mendapatkan hasil foto yang maksimal dan bagus? Itu gimana caranya? Ya, setahu saya mah, kalau cara foto yang bagus itu diatur dengan cahayanya. Nah, kedua itu mungkin dari kameranya itu sendiri. Kan macam-macam tuh, berbagai macam kamera, ada yang bagus efeknya atau apanya lah itu. Jadi itu tergantung dengan kameranya juga. Oh, jadi dari peralatan yang canggih dan bagus itu dapat mempengaruhi kualitas gambar yang bagus? Iya, pasti. Oke, dan langsung saja kita mulai bagaimana caranya mendapatkan foto yang bagus dan cantik. Nah, oke. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus menyesuaikan pencahayaan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Seperti contoh, apabila kita sedang shoot foto outdoor, nah di situ kita harus mencari cahaya agar foto yang dihasilkan sempurna, atau bahkan kamu bisa mendapatkan hasil foto siluet dengan melawan arah cahaya. Dan yang kedua, selain pencahayaan, juga kita harus mengatur ISO kita agar tidak terlalu terang maupun gelap. Dan yang ketiga, kamu harus mengatur exposure dan shutter speed agar gambar yang nanti kamu tangkap hasilnya tajam dan memuaskan. Nah, akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, kita perlu menyesuaikan mode-mode yang ada dalam DSLR atau mirrorless kalian untuk mengambil foto dalam keadaan tertentu. Sebaiknya, bila kamu adalah seorang yang malas untuk mengatur fokus kamera secara manual, sebaiknya menggunakan autofocus saja sudah cukup. Dan berikut contoh gambar yang didapat dari trik di atas. Tuangkan kreativitas kamu setinggi mungkin untuk mendapatkan hasil foto yang unik dan tentunya bagus. Take a moment right here, feeling like it's out here, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun, running, running. Baik, nah mungkin itu saja menurut opini saya pribadi mengenai cara untuk mendapatkan hasil foto yang bagus dan cantik. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kamu belum. Dan nantikan video-video selanjutnya. Have a nice day.